Sinaga. Kali ini saya berada di Bulo-Bulo Sondong, Bulo-Bulo, yaitu tempat pertama kalinya terbentuknya kerajaan yang berada di Sinjai, tepatnya di wilayah lingkungan Benteng Kabidi, Kelurahan Alehanwai. Posisinya tepat berada di atas sana. Ayo, naik. Mau lihat kisahnya? Mari kita naik, coba. Ayo ikut. Nah, pemirsa, kita ikuti bagaimana kelanjutannya. Pak, selamat siang. Boleh minta katanya? Warga lokal. Sejarah di sini tuh, kenapa disebut Sondong Bulo-Bulo? Kalau sejarahnya saya kurang paham, kalau yang paham itu mungkin teman saya yang di atas. Oh, bukan, saya bukan warga sini, saya masih. Oh, makasih. Kembali lagi kita di Palingkungan. Palingkungan. Weh, baru tuh saya. Oh, bukan wilayah ting. Batu. Silakan. Komando. Dan lihat ini adalah salah satu tempat sejarah di mana ini pertama kali yang ada di Alehanwai. Di sini. Ini adalah salah satu situs di mana yang katanya ini adalah tempat makan atau kita sekarang disebut piring. Ini adalah ini masukan saya untuk pemerintah supaya dapat mengelola situs sejarah ini dengan baik, jangan sampai seperti ini terbengkalai, karena sejarah adalah sejarah harus memang dikenang. Jangan sampai kita melupakan sejarah, anak cucu kita akan tidak tahu apa kedepannya ini Alehanwai dan dari mana cerita. Jangan sampai sejarah ini hanya menjadi cerita mitos tanpa adanya tahu. Jadi tempat ilmu ini kan pernah kering ini ya, di bawahnya pohon tuh dalam ini kah ya, kolam nah itu masih banyak cuma nanti lo lihat kayak batu bojong itu apa ya, ada tidak ada tempat buat kalah orang buat kalah. Ini adalah sumur prasejarah. Biasa ada orang pergi makan buat bunga. Iya. Ini batu tuh. Kita pas turunnya kemana? Tapi perempuan di sini. Laki-laki. Laki-lakinya kayaknya di sana di. Oke. Aruh. Cuman di sana yang kebunuh pondok.
Saya ada kerjaan juga sama Pak. Berhubungan di sini. Apa ini kak, batu apa ini? Batu kayak ini kak, berapa tuh? Tanahnya pemerintah. Ya, tanahnya pemerintah. Iya,